Nah, seperti ini ya, red devil setan merah. Nah, ini matanya bro ya. Nah, kenapa setan merah atau red devil ini menjamur ya di danau-danau? Ya, alasannya karena ini sebenarnya ikan hama ya, dan ini ada di Amerika Tengah asalnya ya. Nah, kemudian karena ini ada ikan hias ya, sebagai ikan hias ke Indonesia ini sebagai ikan hias sebenarnya ya, terus banyaknya populasi ini sehingga para apa tengkulak-tengkulak ikan yang nakal ya biasanya mencampur benih ikan red devil ini dengan ikan nila ya, dicampur, jadi kan enggak terlalu kentara ya, kalau kecil itu kalau dicampur lah itu menyebabkan ikan ini membludak ya, karena ikan ini juga memakan telur-telur ikan nila ya. Oke, nah makanya di sini ini membludak bro, di Waduk Karangkates ini ikan red devil ini karena adanya asalnya ya, karena adanya ini apa tengkulak-tengkulak nakal yang mencampur bibit nila dengan bibit red devil ya. Kemudian bibit red devil ini dibuang ke danaunya ini ya, daerah Karangkates ini. Nah, dibuang-buang saja dan akhirnya menjadi banyak karena perkembangbiakannya sangat cepat ya, melebihi ikan nila ya. Karena ikan ini juga memakan bibit-bibit atau telur-telur ikan nila ya. Oke. Itu sekilas yang saya pelajari, bro. Sekilas yang saya pelajari saja ya, ada kurang lebihnya tambah di kolom komentar bro ya. Oke.